Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat Juana Tani yang berbahagia, pada sore hari ini saya Pak Haryanto ingin mereporting tentang jambu lumut kayen. Di mana jambu lumut kayen ini berbuah luar biasa, sangat lebat pemirsa. Buahnya unyuk-unyuk pemirsa. Lucu sekali pemirsa, ini berdompol-dompol, berayun-ayun kena angin pemirsa. Angin ini, anginnya kencang banget pemirsa. Buahnya luar biasa pemirsa, tanpa perawatan apapun pemirsa, sampai di atas-atas sana luar biasa buahnya pemirsa. Nah ini ya, ada ini jambu, untuk jambu lumut kayen ini pemirsa, bentuk daun dan buahnya itu mirip sekali dengan gajah pekalongan pemirsa. Barangkali ya itu satu jenis pemirsa, hanya mungkin beda penamaan pemirsa. Sedangkan kalau dengan ini jambu kaget juga hampir sama pemirsa, cuma untuk jambu kaget biasanya perbedaannya pada daunnya pemirsa. Untuk daun jambu kaget itu daunnya agak bundar-bundar ya, tidak lebar seperti ini, dan juga pentilnya ujungnya warnanya agak hijau, sedangkan ini warnanya ada kemerah-merahan untuk jambu ini, jambu lumut kayen ini pemirsa. Namun yang saya herankan, saya apa namanya itu, saya kagumi dari jambu ini pemirsa, buahnya sangat lebat banget pemirsa, sampai ke ujung-ujung di mana sana itu buahnya luar biasa. Ini pemirsa, ini jambu ini memang produktivitasnya luar biasa pemirsa. Sama dengan jambu kaget juga seperti ini pemirsa, buahnya luar biasa pemirsa. Ini tanpa pembungkusan, tanpa perawatan, hanya ditanam biasa ini. Kebetulan ini ada di samping rumah ya, rumah tetangga saya pemirsa. Ini kemarin ada dari subscriber kita ya, pemirsa, yang berkomentar pada saya, Pak, sekali-kali direporting tentang jambu yang ada di lahan, jangan dipot katanya. Kalau dipot itu ya pantas, buahnya bagus karena mudah perawatannya katanya. Karena setelah melihat video saya di itu loh, jambu apa namanya itu, jambu dalhari saya yang buahnya bagus itu, beliau pemirsa berkomentar, tentu saja buahnya bagus karena pemeliharaannya di pot, mudah katanya. Nah, menjawab komentar itu, ini pemirsa, saya mereporting tentang jambu ya, dalam hal ini jambu lumut kayen ya, ini tanpa perawatan apa-apa ya, tidak disirami, tidak diapa-apakan, hanya ditanam begitu saja, tapi buahnya ini hampir ribuan pemirsa, sampai ke sana-sana itu pemirsa, ribuan jumlahnya, luar biasa ini. Coba nih, gundel kayak ini pemirsa, ini sampai aduh, ini kalau kita rawat dengan bagus, kita adakan penjarangan, kita bungkus dengan dengan plastik, tentu buahnya bagus pemirsa. Dan terkenal untuk jambu lumut kayen ini, buahnya manis pemirsa, manis renyah itu pemirsa. Apalagi kalau ini ya dipupuk, misalkan kasih KCL, tambah manis pemirsa. Ini dibiarkan aja seperti ini pemirsa, luar biasa pemirsa. Ini pemirsa, sampai sana-sana saya tidak terjangkau pemirsa, di atas-atas sana buahnya banyak banget. Sampai sana atas-atas full buah pemirsa, tidak terjangkau. Ini saya pakai tangga pemirsa. Pemirsa yang berbahagia, ini yang dapat saya sampaikan tentang jambu lumut yang berbuah unyuk-unyuk katanya pemirsa. Ada pelanggan yang mengatakan untuk buah yang lucu ini unyuk-unyuk pemirsa, buahnya hebat banget pemirsa, luar biasa pemirsa. Itu yang dapat saya sampaikan.
Semoga menambah semangat kita untuk bertanam jambu, pemirsa, karena jambu ini memang buah yang menarik untuk dibudidaya karena di samping rasanya segar, banyak mengandung vitamin ya. Dan juga ini, pemirsa, buahnya jenis jambu ini bisa langsung dimakan, pemirsa. Tidak perlu kita dimeramkan atau diimbuh ya. Langsung bisa dimakan, langsung bisa dinikmati, pemirsa. Itulah kelebihannya jambu daripada buah-buah yang lain ya. Tidak perlu dikupas, langsung dimakan ya. Tentunya dicuci dulu biar bersih itu baru dimakan, pemirsa. Pemirsa yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan, pemirsa. Kebetulan ini sore hari ini anginnya banter banget, pemirsa. Anginnya kencang sekali, pemirsa. Sehingga ini pohon jambunya bergoyang-goyang, pemirsa, termasuk saya di naik tangga ini bergoyang-goyang, pemirsa. Itu ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa, pemirsa, yang belum subscribe, kami persilakan subscribe. Kemudian tekan like dan bunyikan lonceng serta berikan komen-komen positif, pemirsa. Nanti insya Allah akan saya jawab dengan baik. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, menambah semangat kita untuk berkarya, terutama melestarikan tanaman jambu ya, sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.